Sedang viral di media sosial, berwudu yang merupakan praktik menyucikan diri dengan air dalam Islam dikabarkan dapat menghancurkan virus corona. Informasi tersebut menyebar dari situs alumni 212.id. Kemudian, informasi tersebut menyebar cepat di berbagai media sosial dan pesan berantai WhatsApp. Apakah benar virus corona bisa dihancurkan dengan berwudu? Sejauh ini, penyembuhan pasien yang mengidap virus corona menggunakan disinfektan. Dilansir dari detik.com, menurut vaksinolog dari Omni Hospital Pulau Mas, Dr. Dirga Sakti Rambe, informasi tersebut keliru, karena tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus corona bisa mati dengan air biasa. Menurut Dr. Dirga, hanya disinfektan yang dapat membunuh virus, seperti alkohol dengan kadar minimal 70%, klorin, hidrogen peroksida, dan kloroform. Selain itu, virus corona juga akan mati jika dipanaskan dengan suhu 56 derajat Celcius minimal selama 30 menit. Kesimpulannya, informasi mengenai virus corona bisa dihancurkan dengan berwudu adalah salah. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus corona bisa mati dengan air biasa.